KPK sedang mengumpulkan data dan informasi keuangan AKBP Akhirudin Hasibuan. Hal itu dilakukan lembaga anti rasuah itu sebelum memanggil AKBP Akhirudin Hasibuan terkait klarifikasi LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, enggan memerinci jenis dan lokasi aset Akhirudin yang dipantau KPK. Namun tim KPK sudah mengumpulkan dan mendapatkan informasi keuangan Akhirudin. KPK juga berkoordinasi dengan Itwasum Polri untuk menggali informasi terkait LHKPN dan keuangan AKBP Akhirudin. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Sumut menggeledah kantor PT Almira atau ANR di Jalan Mustang Villa Polonia Indah nomor 28, Kecamatan Medan Kota. Diduga pemilik gudang solar ilegal tersebut bekerjasama dengan AKBP Akhirudin. Penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Sumut untuk mendalami gratifikasi yang dilakukan AKBP Akhirudin karena menerima imbalan sebagai pengawas gudang solar ilegal.